Hai hai, salam Jumaat semua. Menarik minggu ini, Sul Ahmad lancarkan music video Watak Kasih eksklusif di Jux. Zeti Rashid bercinta dengan Sumare? Betul ke ni? Mana nak letak sinema tu? Jungkook BTS 10 lelaki terkacak dunia. Selepas ini hanya di Jux TV. Welcome to Jukes Ibis. Welcome. Yes. Alamak, host baru. Host baru. Itulah TV kan. Surprise, Aisyah tinggalkan I. Hari ni I bawa kawan I. Nama dia Afifah. Yes, saya. Hello, what up? Yes, alamak. Ada bunyi pula kat sebelah tu. Bagi chan. Kita nak cakap jap. Bagi chan, kita cakap dulu. Kita nak cakap. Oh, macam biasa, Jukes Ibis setiap Jumaat jam 9 malam. Ada berita-berita menarik untuk artis-artis yang korang nak bully artis malam ni. Inilah masanya. Hari ni lah. Kita bully artis jemputan pada malam ni. Masanya, yes. Dan sebelum itu, kalau korang tak follow lagi social media kita orang, follow sekarang juga. Facebook Jux Malaysia, Instagram kami Jux _ MY dan WeChat kami Jux MY. Asyik kena kacau je kan, orang tak bagi chance langsung memang kan? Memang tak bagi, potong. Yelah, kita perkenalkanlah tetamu kita pada malam ini. Kita ada Eddie G dan Kat Farish. Dan Afifah. Yes, sebenarnya Afifah. Oh, dia bukan host. Belum lagi. Kembali ke pangkat jalan dia balik. Belum lagi, tapi mungkin boleh in the future, why yes, not kan? Why not? Dan sebenarnya Afifah bukanlah pengganti TV. Afifah adalah salah seorang tetamu jemputan untuk malam ini di mana... Saya. Mereka bertiga mengeluarkan lagu terbaru iaitu berjudul Long Beach. Yes. Long Beach maksudnya pantai yang panjang. Pantai panjang. Tapi rantau panjang. Rantau panjang. Tapi sebenarnya Long Beach ni memang nama pulau dekat Pentian kan? Bukan nama pulau, nama Pentian kecil. Nama pantai dekat. Pantai. Nama pantai. Yes, Pentian kecil. Long Beach. Ada, tapi sebenarnya bila diikutkan dekat Pulau Kapas pun ada Long Beach. Oh. Dekat Pangkor pun ada Long Beach. Kat Malaysia ni banyak je. Dekat Langkawi ada. Langkawi pun ada Long Beach. Jadi maksudnya Long Beach ni kenapa nama dia Long Beach? Korang berjumpa dekat Long Beach ke? Panjang tu. Kejap lagi kita cerita. Jadi kita ceritalah. Yes. Kalau nak tahu, kejap lagi kita akan ceritakan. Dan mungkin kalau anda yang tak pernah tengok Afifah ke, baru nak berkenalan dengan Afifah. Afifah, boleh tak perkenalkan diri? Boleh. Nama saya Afifah. Saya... Okey, umur saya 21 tahun. Wow. 21 tahun. Ya. Dan ini adalah sebaya, kali pertama. Sebaya, dia sebaya saya. Sebaya. Nampaklah, sebaya cuma tu. Cuma muka dia lain macam sikit. Kan? Jauh. Nampaklah, 21. Yalah tu. Come on, 21 kot. Baikanlah sikit. Dan ini adalah kali pertama Afifah keluarkan single. Yes, betul. Wow. Dengan abang. Okey, apa perasaan dapat mengeluarkan single bersama Abang Kat dan juga Abang. Wah, Abang Eddie. Panggil Eddie. Malam ni panggil Abang pula. Okey, Abang Kat. Apa perasaan? Perasaan dia, I'm so happy. Happy sangat because... Tunjuklah muka happy tu macam mana. Cakap jujur je tau. Jujur je, yes, tak apa. Betul. Bukan, tak payah jaga. Tak apa, dia memang okay. Daripada kecil sebenarnya. Memang daripada kecil nak jadi singer. So, memang kenal dia orang daripada kecil ke? Oh no. I've been knowing him since 3 years. 3 years ago. 3 years back? Yeah, 3 years back. Sebenarnya apa Afifah ni sebelum sebelum dia menyanyi ni dia memang sibuk bekerja. Nampak dia terus diam, dia sibuk bekerja. So kita kena tunggu masa dia baru kita boleh release lagu. Betul. Clash juga dengan Cap. Agak clash lah, so macam sikitlah. Dengan Abang Cap punya jadual pun clash juga. So benda ni kalau tak Eddie je lah yang free. Saya free. Dia orang kacau jadual saya. Nampak. Okey, faham. Okey, kita nak baca sikit komen. Kita ada ramai yang dah masuk. Jukes Ibis cakap Long Beach. Hanya di Long Beach. Yeah. Syukri Zaini cakap hi dekat korang. Hello, Syukri. Wah, Muhammad Akmal Hafiz. Sup, Papa Jahat. What up? Siapa tu? Papa Jahat? Masih jahat Papa ke tak ni? Papa Jahat. Ada Mama Nora ni, Papa Jahat. Papa Jahat saya. And Zawani, comelnya FIFA. Thank you. Cuba hilangkan make up, tengok. Cuba try dia hilangkan make up. Seram.
Senang kan? Lagi comel. Lagi comel. Yes. Yes. Itulah sebenarnya dia. Kawan-kawan kita kat dalam ni semua memang menanti kita daripada pukul 9 tadi. Sekarang pukul 9. Daripada pukul 8 tadi. Daripada pukul 8. Diorang get ready lah. Diorang betul-betul get ready. And sebenarnya kita nak minta tolong dekat korang yang sedang menonton ataupun to all fans, fans Eddie, fans Kat dan juga fans Afifah bagi gift banyak-banyak malam ni. So, diorang boleh perform lagu diorang iaitu Long Beach ataupun any cover songs. Okay. Nak bagi gift dia senang je. Caranya dekat bawah ni, korang boleh nampak dekat bawah, dekat treasure box tu, dia ada satu gambar gift, gambar present dengan ribbon kan. Lepas tu kat situ ada banyak. And pilih je salah satu gift, tak mahal pun, satu coin, dua coins. Kalau dah habis coins, top up coins, okay? So, bagi gift banyak-banyak so that diorang boleh perform at the end of the show. Kita ada tepuk tangan, kita ada rock kat sini kan. So korang boleh tekan, pilih je, tekan and hantar, and nanti giftnya akan naik kat sini. And kita nak bagi target lah untuk gift malam ni. Kita nak naikkan 100 gift. So diorang akan perform. Boleh. Kalau korang nak dengar diorang rap ke lagu-lagu lain, make sure dapatkan sampai 150 gift. Come baru on, diorang come on, buat come on, come on. Yes. Itulah dia kan, senang je nak bagi gift. And senang, macam biasa, sangat senang. Mungkin Fifa ni first time datang Jukes Ibits kan? Yes, betul. Yes, macam biasa dekat Jukes ni kita akan bacakan berita-berita tempatan. And kita juga ada international news. So kita nak mulakan malam ni dengan berita tempatan yang pertama. Kita kita ada artis yang digelar Zeti Rashid bercinta dengan Sumari. Kan, orang kata mereka ni bercinta sebab hari tu bekas peserta mentor ni, Zeti Rashid ni, dia dah upload satu gambar bersama dengan pemain berbangsa Afrika iaitu Sumare semasa perlawanan akhir AFF Suzuki Cup baru-baru ni. Dia upload dekat Instagram dia kan. Lepas tu, gambar tu jadi hot sebab coincidence ke, tak tahulah coincidence ke, memang sengaja. Lepas Zeti upload je, Sumare terus upload, dia cakap dia tak sabar nak ada isteri supaya dapat teman dia main bola. Adakah ini satu hint untuk Zeti? Satu persoalan. Kan, tetapi Zeti cakap tak ada apa-apa, itu hanya gurauan biasa. So korang tengok mana tahu kan. Kalau peminat doa-doa kan, Zeti dengan Sumare ke apa ke, kan. Oh, Kat suka. Kat suka. Tak, cerita tu Kat mana? Kat suka. Kat suka pasal tu Zeti dengan Sumare tu. Habis. Okey, kenapa suka? Tak. Sukalah cerita-cerita ni. Sukalah cerita macam ni. Wah, hot kan. Kira-kiranya sekarang ni pemain-pemain bola sekarang ni dah dapat nama dekat. Ya, betul lah. Dan mereka juga adalah selebriti. Yes, betul. So, mereka dah tak macam dulu kan. Sekarang ni lagi best lah. So, industri berkembang. Wah, gitu. Betul. Kan. Gosip berkembang juga. Lagi-lagi bila gosip dengan seorang artis. Daripada panjang cerita. Kalau gosip dengan artis, okay, panjang cerita. Nak tanya Afifah kan. Afifah seorang yang baru je menapak dalam industri ni. Dah ada gosip ke? Wah, gitu. Ada gosip. Tak gosip-gosip yang tersebar? Cerita-cerita so yang tak ada lagi. So far okey lah. So far Abang Kat, Abang Eddie jaga okey lah. Dia jaga. Dia jaga macam... Jaga sampai jaga pemakaian. Dia ni kira budak kecil dengan kita orang. Adik lah. Tak baik lah budak kecil. Adik. Dia kira budak kecil je. Bukan adik. Sebab sebab macam mana Kat memang begitu... apa menjaga. Memang prihatin betul-betul ya tentang pemakaian. Lepas daripada Kat, sukatilah aku nak buat apa. Selagi nama tu di bawah jagaan saya, saya memastikan yang diorang ni kena kena ikut disiplin semualah. Wah, bagus. Patut bersyukurlah dapat Abang Kat, dapat Abang Eddie kan. Grateful. Okey, berita yang seterusnya. Kita tak ikhlas kan? Tak, dia macam... jaga hati lah sebenarnya. I am. Thank you. Okay, kita ada berita yang kedua di mana keadaan memaksa Shima berniaga tepi jalan. Okay, kalau korang tak kenal, Shima ni adalah seorang penyanyi. Penyanyi lama? Penyanyi lama. Zaman 90-an dulu. Lagu famous beliau adalah Luka Dilukai dulu. Bukan Teringin? Adalah juga Teringin, Luka Dilukai. Antaranya luka kan. Dan sekarang ni dia terpaksa berniaga di tepi jalan. Di mana baru je bermula dalam masa 2 minggu.
dan ramai juga peminat-peminat yang sanggup datang dari jauh untuk support bisnes beliau. Kita galakkan, kita support. Kita galakkan. Bagus, benda ni bagus. Kita doakan supaya berjaya, betul kan? So, diorang pun kena tahu juga kalau macam tak ada bisnes, jangan malu untuk buat benda-benda macam ni. Betul. Buat je. Kita jangan, tak tahu jangan rezeki kan? Orang. Rezeki semua kat mana-mana je ada. Yes, betul. Jangan give up. Yang penting jangan give up. Maybe Shima dia pernah down dulu. Dia kata dia pernah down sekejap. Dan sekarang ni baru dia ada semangat untuk start fresh untuk bermula hidup kembali dan dia bermula dengan berniaga di tepi jalan. Jadi kalau korang terdengar tahu kat mana kedai Shima ni, silalah support Shima. Support. Yes. All the best support. Kat Shima. All the best kat Shima. Yes. Okay, dan kita ada berita seterusnya iaitu Sol Ahmad, seorang penyanyi baru juga yang baru saja melancarkan music video Watak Kasih. Dia ni yang soul tu dia ni ke? Mungkinlah. Kau ni. Soul kan? Eh tapi dia dah keluarkan lagu, tak sangka kan? Tak baiklah Eddie. Soul Ahmad. Soul Ahmad. Dia macam jiwa. Dia Soul Ahmad. Ahmad kan ada juga lagu Ahmad. Tapi Soul R&B tu bukan dia kan? Bukan. Ni dia ni barulah. Ni first lagu dia, Watak Kasih. Aduh. Okay. Sorry. Okay, kepada anda semua. Sebab tu diorang tak boleh. Tali untuk kitai orang. Tak boleh. Jadi kita host. Akan kitai semua benda ni. Yeah, okay. Tak apa. Sebab ni bukan pasal kita. Kita kena gawarkan dia. Itulah. Ash, kau tak ada. Apa? Siapa? Ash. TV. Tak, kau panggil dia Ash. Aku panggil dia Ash. TV. Okay, panggil dia Ash. Okay. TV kat India sekarang. Ni. Nak cerita pasal Soul. Tengok. Soul. Dia baru je lancarkan music video Watak Kasih. Jadi korang bolehlah tengok. And music video ni eksklusif dekat Jux app sahaja. Jux app. Eksklusif. Jux app sahaja. Go Soul. Soul Ahmad dengan Soul R&B. Soul R&B. So Ahmad akan ada video kali ni. Eksklusif. Eksklusif dekat Jux je. Watak kasih. Watak kasih dia so. Okay. Watak kasih dia so. So korang boleh tengok dekat Jux apps. And kalau sebelum ni tak tahu Jux ni sebenarnya ada music video. Sekarang ni semua music video ada dekat Jux apps. Cari je mana-mana artis. Yes. Yes. Yeah. Banyak kelebihan kat Jux ni. Korang kena tengok. Antaranya apa kan? Antaranya kisah Soul. Satu lagi nanti pun kita nak bagi eksklusif FIFA punya single kat sini juga. Coming soon. Baru sembang. Kan kita sembang. Boleh. Kan? Yes. Kita ada berita terakhir. Boleh je nak sembang. Kita last news. Geng-geng korang lah. Ultimate. Ultimate umumkan konsert terakhir. Memang. Ultimate memang semua akhir. Semua akhir. Dia akhir. Dia bagi lagu terus. Drop. Orang tak boleh potong. Sebab Ultimate tu satu. Ultimate kan? Nombor satu. Nombor dia mula. Sekarang ni dia cakap dia pasal akhir. Dia keluar je lagu orang tak boleh potong. Dia menang. Dia keluar lagu tak boleh potong. So dia memang cakap, ini untuk turn aku blah. Bagi kawan-kawan lah. Dia cakap benda tu. Dia cakap macam tu. Betul lah. And dia punya last concert tahu tak bila? Bila? 21. Januari. February. Dekat PWTC. Yes. Dia suka hati. Itu anti mak dia. Anti. Itu ultimate. Okay, dia punya konsert terakhir adalah pada 16 Februari di PWTC Kuala Lumpur. So, persembahan ni bukan dia seorang. Ada ramai. Ramai. Valentine bila? Valentine 12. Valentine 14. 14 bulan 2. 14. Nampak tak? Single. Sebab saya tak rambut. Kita pun tak sambut. Oh, so kenapa tanya? Fifa, tolong. Kita tak sambut lah. Tak sambut? Tak. tapi tu lah. Alamak. 14 tu kita orang ada konsert. Kata tak sambut. Come on. Tak, kita tak sambut. Tapi kita meriahkan orang. Konsert apa? Konsert dengan Jawi. Kita orang pergi round ke air dengan Jawi. Pergi rate orang dating. Okay. Balik. 16 Februari. So, kawan-kawan yang ke dalam ni, korang lock.
Lot 16. Untuk pastikan juga dapatkan album dia. Korang pergi tak? Kita dah pergi. Dah dapat invitation. Dah dapat invitation. So korang nak jumpa Eddie Gila. Nama dia Kat Farish dan juga Afifah, boleh pergi kat konsert tu. Boleh. Sebab nanti ramai lagi ada. Ada Aizah Amdan, ada DJ Faz, Zizi Kirana, Awi Rafael. Ramai lagi. So yang kalau akan perform? Yang ada yang akan perform juga. Yeah. Yes. Oh. So kalau nak beli tiket, boleh terus ke website ultimate.com.my/concert dengan harga yang sangat-sangat berpatutan. Okay, so itulah dia antara berita-berita hiburan tempatan. Kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita saksikan video kompilasi hiburan tempatan. Hanya di Jukes M1. Bekas peserta mentor Melinia Zeti Rashid telah memuat naik sebuah foto bersama pemain berbangsa Afrika iaitu Sumareh semasa perlawanan akhir AFF Suzuki Cup baru-baru ini. Gambar tersebut telah menjadi bualan hangat kerana selepas Sumareh berjumpa dengan Zeti, dia telah berhajat untuk mencari isteri supaya boleh menemaninya memberi semangat untuk bermain bola sepak. Penyanyi popular sekitar era 90-an, Shima mengakui gara-gara keadaan semasa membuatnya terpaksa untuk berniaga di tepi jalan. Shima berkata, meski ada yang mengutuk di belakangnya, namun demi rezeki dia akur dengan peluang yang ada di depan matanya. Ujar penyanyi luka dilukai itu, dia baru sahaja beroperasi kira-kira 2 minggu yang lalu. Selain mendapat sambutan yang memberangsangkan daripada orang awam, ada juga peminat yang sanggup datang dari jauh. Okay, awak tak kasih lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Farouk Roman dan juga penulis lirik oleh Emilia Azizan, dan lagu ini mengisahkan tentang sebuah kisah cinta yang tidak kesampaian. Melam, dari segi komposisi lagu ni sangat sedih sebenarnya dan sangat dekat dengan saya, di mana lirik lagu ini sebenarnya ditulis mengikut kisah cinta saya. Saya boleh katakan lagu ini sebenarnya based on a true story lah. Dan macam saya cakap tadi, lagu ini mengisahkan tentang sebuah cinta yang tidak kesampaian, di mana sebelah pihak memendamkan rasa cinta itu sendiri, di mana kalau kita hayati baik-baik lirik itu sendiri, macam masing-masing mencuba tapi percubaan itu tidak berjaya, dan sampailah di mana satu pihak itu macam dah macam I'm done, macam dan dia pun berlalu pergi. Saya harap lagu ini ada tempat di hati anda semua, pencinta-pencinta lagu Tanah Air Malaysia. Kerana apa? Kerana lagu ini sangat sayu, sangat sedih kalau anda yang nak layan putus cinta tu. Saya yakin ramai yang memasalah dengan cinta sebenarnya. Mungkin lagu ini boleh membantu anda untuk legakan perasaan anda. Boleh menangis dengan lagu ini. Jangan takut untuk menangis. Menangis tak bermaksud you lemah. HCT lelema yang bila kau lalu, ana tanya apa khabar pemaisuriku. Okay, assalamualaikum, kata lelu apa khabar Jukes. Nama saya Ultimate dan saya nak jemput korang semua ke konsert terakhir Ultimate. Konsert ni akan berlaku pada atau akan dianjurkan pada 16 Februari 2019 di PWTC, bermula pada pukul 7 malam. Kita buka pintu 7 malam dan saya harap semua orang datang. Assalamualaikum, kata lelu hello, nama saya Ultimate dan saya nak jemput kamu semua pendengar-pendengar atau tukang-tukang layan Jukes ni untuk mendengar lagu-lagu saya di Jukes. Kalau korang rindu aku lepas ni aku dah bersara, korang boleh layan Jukes, layan lagu aku, layan lagu yang ada featuring aku. Semuanya ada di Jukes. Nampak saya okey je kot kalau jodoh tak ke mana. So kalau macam betul jodoh diorang sama-sama together, so why not? Bagi pendapat saya, macam Sumareh dengan Zeti tu sebenarnya tak ada apa-apa pun. Dia orang share gambar je. Tu macam rumours lah, biasalah bila dah share gambar kan, orang bila bercakap, kita tak boleh tutup mulut orang. So benda tu rumours lah bagi saya. Benda tak betul pun. Takkanlah Zeti nak kat Sumareh tu. Betul? Maksudnya tak payahlah macam nak bash lebih-lebih ke. Bagi je lah diorang happy. Biar je diorang sebab tu kan hal diorang kan. So, tapi apa? Nemo cepat nak tak mana? Apalah, tengok macam mana. Oh, pada saya mungkin gambar tu sekarang sama teknologi orang kata kan, so macam-macam boleh berlaku. So
nak kata benda tu betul, kita tak boleh cakap 100%. Nak kata salah pun kita tak tahu. So kalau nak tahu, saya rasa better tanya owner, orang tuan badan sendirilah macam mana. Itu komen yang saya boleh cakap. Jukes Ibit terbaik. Juke best, banyak lagu. Jangan lupa saksikan Jukes Ibit pukul 9 malam setiap hari Jumaat. Yeah. Jukes Ibit banyak gosip best. Hi, my name is Sophia Fredskill. I just want to wish all the Jukes listeners a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hi, welcome back to Jukes Ibit. Bersama kami di studio ni kita malam ada ini. Eddie G, Kat Farish dan juga Afifa. Ini saya. Okay, dan mereka di sini untuk mempromosikan lagu Long Beach. Beach. Long Beach. Sebab tu baju ala-ala beach. Ala-ala beach. Pantai-pantai. Ala-ala pantai lah kan. Okay, kita nak baca nah, sikit komen kita sekarang ni. Ramai yang cakap hello Fifa dari Cinderella, Ernie, Robina. Cakap hi. Welcome hi, to Jukes Ibit. Hi, welcome to Jukes Ibit. Tengok Fifa. Semua dia panggil. Nama saya apa ke? You ke? Akak you bukan? Ni mana? Mana? Sini sekali akak you. Ke? No, ini beli followers ni. Beli followers. Sarah cakap hai. Cinderella dia kata baru lagi dekat kat Jukes Ibit ni. Jakun sikit nak try klik macam-macam. Ha ha ha. Best kan? Silakan explore Jukes apps ni. Tapi sekarang ni apa yang korang kena buat? Bagi gift banyak-banyak. Sampai 10,160 gift. Diorang akan nyanyikan lagu diorang sebentar lagi. And sekarang ni, kita nak cakap sikit lah. Nak bercerita sikit tentang apps ni kan. Dengan Jukes apps. And sekarang macam mana nak bagi gift? Kamali akan tunjukkan dekat dengan punya Jukes apps. And sekarang macam mana nak bagi gift? Kamali akan tunjukkan dekat dengan punya Jukes apps. And sekarang macam mana nak bagi gift? Kamali akan tunjukkan dekat dengan punya Jukes apps. And sekarang macam mana nak bagi gift? Nampak tak? Kita dah hantar tepuk tangan. Yeay. Hanya satu coins yang digunakan. Okay. Itu untuk nak bagi gift. So korang hantar banyak-banyak sampai 10,160 gift. Nanti kita akan dapat, diorang akan nyanyikan lagu diorang. Okay? And sekarang ni kita nak cakap lah pasal Jukes apps ni. Macam Eddie cakap tadi. Eddie, apa ada kat Jukes apps? Dekat Jukes apps ni ada live video. Ada lagu-lagu kat Jukes. Macam banyak juga lah. Nampak tak? Jadi itulah. Yang kita boleh explore dekat dalam Jukes apps ni. Ada video clip, ada live. Ni sekarang ni kita dengar live kan, live TV. Tetapi dekat dalam Jukes dekat ni, dekat homepage dia. Homepage dia kita senang je nak cari-cari interview senang yang sangat. Dah ada. Ada yang tahun lepas punya ada tahun juga. Lepas punya ada. Lepas tu ada video clip baru. Lepas tu ada yang artis-artis of the month. Karaoke. Wah, baguslah Ken. Lepas tu ada ni ada apa? Ada apa? Lagu-lagu baru. Yes, lagu-lagu terbaru. And bukan malam cara ni kita nak bagi tahu sebenarnya dekat Jukes apps ni boleh karaoke. Yes, karaoke terbaik 100. Nampak tak? Top 1, top 2, top 3 tekan dekat situ. Then we can karaoke inside here. Inilah dia. Yes, korang karaoke kat situ. Lepas tu yang bestnya dekat Jukes ni kadang-kadang karaoke tahu-tahu menang. Sebab diorang akan bagi hadiah. Ha. Serius? Diorang ada bagi hadiah. Contohnya macam nombor satu ni kan. Kadang-kadang ada dapatlah duit ke. Ataupun macam-macam yang Jukes akan bagikan hadiah untuk korang. Jadi cuba je nasib. Mana tahu menang. Why not kan? Itu untuk karaoke. And kita nak tunjukkan. Kita boleh tukar dia punya tema tau. Ada fika. Macam sekarang ni homepage ni gelap kan. Hitam je kan. Jadi kita nak bagi color sikit untuk, korang untuk, pergi untuk dekat settings. Yes, personal. Sendiri. No, our Jukes are yes. Yes, dalam our apps kita own page. Contohnya ni, sayangi Malaysia ku. Kalau kita so, nak, nanti dia akan tukar. Kalau kita nak buat kita punya? Oh, tak boleh lah. Kena upload gambar sendiri. Oh, boleh upload lah? Yeah, tak boleh. Yang ada kat sini je. Oh. So, boleh pilih. Ada Blackpink, Guns N' Roses. Kemela ke Beyong? Amboi. So, macam tu lah yang korang boleh buat dekat Jukes apps ni. Kalau rasa macam boring kan. So, why not explore? Teruskan explore. And sekarang ni, teruskan bagi gift
untuk Eddie, Kat dan juga Afifah. Alright. Okay, kita dah tanya, dah tunjuk ni semua. Ya, kita nak interview lah pasal lagu Long Beach. Okay, boleh. Tanya apa ceritakan tu? Ceritakan Long Beach. Okay. Macam kenapa nama dia Long Beach? Ada kisah ke? Okay, pada satu hari pengalamannya berbeza-beza. Okay. Okay, bermula daripada tour kita. Bermula daripada yang 7 years ago. 7 years ago. Di mana saya dengan Eddie dengan rakan seperjuangan yang lain, kita pergi ke Pulau Perenjan. Lepas tu sampai kat Long Beach tu, dia feel macam kenapa rasa nak membuat-buat nak buat lagu ni kan? Wah. Macam dapat ilham lah. Macam macam malam tu rasa macam tiba-tiba ada idea. Macam tak senang. Ui. Macam kenapa dia macam ada satu muzik yang bermain-main dekat otak saya. Wah. Wow. Elucidate. Halusinasi. Ya, betul. Ya. Yeah. And then flying without wings. Sebab masa dia ada masuk pantai lah, dia masuk pergi laut tak, ke? Tak ada. Ha? Ayam baik. Wah, sebaik selamat. Masuk dekat alam pergi laut. Dekat itu rasa dia macam, kayak rasa macam, kalau aku owner pulau ni. Wow. Kalau aku owner pulau ni. Maksudnya Long Beach tu lah. Apa aku nak buat? Okay. Mesti aku nak buat lagu. Mm-mm. Lepas tu, apa yang dia orang nak buat? Orang-orang yang datang. Macam-macam aktiviti. Macam Eddie pula dia ada pengalaman dia sendiri dekat sana. Okey. Lepas tu FIFA tak pula, boleh cerita ke pengalaman tu? Dalam lirik. Dalam lirik. Okey. Lepas tu FIFA pun dia pergi dengan kawan-kawan dia dia sendiri lah. Okey. Ini. Lepas tu. Okey, Eddie sambung ini. Tolong ai. So, ada bahan dah ni. Boleh serius tak? Okey. So, dia ada pengalaman dia sendiri. Okey, pengalaman dia. Masa recording, kita Fah, tukar Fah. Tak nak lah rap Melayu. Tukar. Oh, tak nak rap Melayu. Mula-mula letak English kan? Tak nak bahasa Melayu. Adik, faham? Lepas tu macam, abang tak nak, abang nak you. Nak you? Dia tak faham ni, dia tak faham. Dia tak faham, okey. Kita pun tak faham. Bahasa Sarawak. Sebab Afifah orang Sarawak. Yes, so, orang Sarawak kalau pergi sana, takkanlah nak cakap ni. Cakap bahasa Melayu. Melayu. Tak, dia pergi sana, wah. Okey, konon-konon. Tibanya di Sarawak. Okey. Cakap. Tiba di Sarawak. Kacap pantai tu Wow. Kacap tu maksudnya? Cantik lah. Cantik, lawa, indah. Yelah memang ada you memang gunakan bahasa Sarawak. Tapi kalau dalam bus tu Sarawak nak tukar ke, nak alih bahasa, bukannya mudah pun. Sama kena macam bagi bahasa Melayu dengan bahasa Sarawak tu macam sama. Bagi cantiklah bunyi dia. Faham sebab betul-betul. Dia kena ikut betul-betul dia punya dia punya apa orang cakap. Lirik tu. Dia punya flow dia kat situ. Bukan, apa orang cakap present tense dia kan. Dia kena betul lah. So jadi terjadilah lagu ni. Lepas tu tunggu lama-lama berperam sampailah tahun ni. Dah lama dah siap sebenarnya lagu ni. Lama dah siap. Lepas tu kita keluar album last year. Tahun lepas. Semua dalam album tu. So baru kita buat movement tu pelan-pelan. Pasal semua benda ni kita buat sendiri. So momentum tu memang dia slow tapi kita kena buat betul-betul lah. Yelah kan. Dia kita tak popular dekat TV kita tak popular dekat radio. Kita memang movement kita orang ni orang tahu. Orang tahu. Dia, memang ada. Ada. Lepas tu video kena cantik. Betul. Lepas tu kami punya setiap kali kami keluar satu benda mesti ada benda yang different. Yang wow. Yes. Kita nak, sebab kita tak nak pernah lagi lah orang buat lagu rap dalam bahasa Sarawak kan. So, bagi bunyi dia macam unik bagi. Ada. Tapi orang cerita hip hop banyak cerita pasal cinta, banyak cerita pasal emosi. Emosi, marah. Mostly tu emosi. Betul. So Long Beach ni dia punya rap more to a message lah. Bercampur. Cerita mixed feelings, you know. Lah, macam mixed feelings. So yang rap, your part you tulis sendiri ke? I tulis sendiri. Abang punya part dia tulis sendiri. Eddie punya part dia tulis sendiri. Oh, campur lah. Dia bukan cerita pasal cinta tu. Cerita pasal pulau. Kalau macam kalau macam boyfriend ni bawa you. Yeah. Okay, dia bawa pergi pulau. Dia akan bagi tahu kat you feelings dia. Sebelum aku nak pergi ni, aku nak pergi aku ada cerita. Walaupun dah
dah keluar duit, dah pergi bawa sana kan. Tapi sebenarnya ada cerita dia. Sebenarnya aku buat benda ni, gaji aku tak cukup bulan ni. So bulan depan aku bawa kau. Dia ada plan. Tapi dia sampai plan. Sana, faham? Dia dah karang kan. Sampai sana dia ikut apa dia nak buat tu. Aku akan bawa kau pergi tengah pantai, agak-agak pantai. So aku akan jalan berkat tangan kau. Kau kena pakai baju ni kat sana. So aku akan bagi kau air ni. Malam tu jalan-jalan tepi pantai. Macam tu. So dengar balik verse tu semua. Itu benda-benda yang semua partner kalau nak pergi pantai kan, dia dengar, dia dengar kan, dia akan fikir yang boyfriend dia nak boyfriend dia buat yang tu. Dan bila ada orang komen, orang cakap kan, bang betul lah bang, kita orang simpan duit nak pergi pulau. Betul. Sebab betul, semua orang bukan banyak duit. Yelah, penipu. So, mungkin kita ada duit yang nak pergi tu, kawan kita tak ada duit pula kan. Yeah, kita orang boleh bagi share duit kalau nak. Tak kisah. Ya Allah, bestnya. Share duit. Tak apa, sekejap lagi minta. Kejap lagi minta. I minta. apa yang disampaikan dekat dalam lagu ni, sampai kita orang cakap, lagu ni kena jadi tema untuk semua orang. Tema pantai. Ya. Siapa nak pergi pantai je. Sampai tu saya pakai baju tema pantai hari ni. Nampak tak? Nak bawa baju nak bagi ni. Tinggal nak pergi pantai je ni. Tunggu tahun depan lah sebab tengah monsun kan sekarang. Boleh. Kita ada soalan. Ada orang tanya. Kau Zaba, ini Afifah Nasir ke? Wow. Afifah Nasir dah jawab. Afifah? Ini bukan Afifah Nasir. Ini Afifah Saadi. Afifah ni Afifah lain. Tak sama. Betul kan? Mula-mula orang dengar Afifah Nasir pula kan. Okay, Afifah ini adalah single pertama Afifah. Yes. So macam mana boleh diorang boleh ajak FIFA join sekali? Kita orang kenal daripada dulu. Ada orang lain dah. Ada orang lain sebenarnya. Dah ada orang lain. Tapi kenapa pilih diorang? Apa yang special sangat? Cik, apa yang special sangat? So maknanya dia kena tahu lah kenapa dia dipilih. Dia kena tahu kenapa dia dipilih. Okey, kenapa dia dipilih? Jawab. Sebenarnya sini. Setiap seorang yang cat audition kan, first saya akan letak dia kat dalam vocal bowl. Macam ni? Oh yang yes, I remember. Oh, you pergi audition lah, you pergi audition kan? Kita orang kenal kawan-kawan daripada kawan. Mm-mm. So, my friend tu bawa, okay, you nak audition tak dengan Kid Faish? I macam, why not kan? Mana tahu my step starts there. Yeah. So, jumpa dia dengan relaxnya duduk macam tu, masuk studio. Apa ni? Dia relax je. Buat apa? Nama? Okay, siapa ni? Kat? Abang. Abang tapi Kat. Rugi tau, benda macam ni kan? Semua orang kadang-kadang bila dapat benda macam tu, diorang tak all out betul-betul. Betul? Bila dia tak buat, dia rugi lah. Dia takut lah kalau tapi time tu nervous juga. Nervous rugi, takut rugi, semua benda berugi. So, dia kena fikir macam mana kalau dah sampai sini. Sebab benda dia ni... Dia kena prepare lah, prepare. FIFA sampai kena buat satu lagu ni. Hari ni buat lagu ni, esok perform. Dekat mana? Perform dekat? Masih gitu. Dekat area ni lah. Perform betul-betul depan orang? Perform betul-betul. Okay. Wow. Okay, hari ni esok kita ada show. Show esok semuanya boleh kata majority Indonesian. Okay. So lagu ni lah, lagu gantengnya. Yeah. Lagu hamil gantengnya duluan. Pacarku, hamil duluan. So kita orang rap, tulis lirik, besok perform. Sekali lah. Tak ada. Eddie tapi masa tu kan. Dia kena buat. Saya pengalaman tu saya dah ada dulu. Masa dia okey lah. For her first time masa tu okey. So siapa boleh buat gitu? Wow. Okay. Dia macam dia akan tergelincir juga. Dia akan tergelincir juga tapi dia nampak perfect. Yes. Dia confident. Sebab nak tangani benda ni bukan senang. Sebab dia nak kena layan audience. Wow. Congrats. Kan biasa kerja dengan Alia, Farhana, Gahana, Kak Cinta. Diorang ni perfect. Betul? Perfect pitch. Lepas tu kena pula Zizi, Wangi. Lepas tu Shifa, FIFA. So, 6 protege yang ada ni, semuanya perfect. Semuanya ada special tone sendiri. Dan diorang boleh bergerak sendiri. Wow. So, Zizi dah bergerak sendiri. Betul? Alia memang powerful lah. Memang power lah. Sebab Alia dengan I baru start sama-sama. Lepas tu Farhana memang the best lah. Dan Zizi Wangi yang terbaru ni semua bergerak sendiri. Semua boleh bergerak sendiri. Sama lah semua artis-artis yang ada. Tapi yang artis yang tak boleh bergerak sendiri tu, itu maksud dia apa? Masalah dia. Dia masalah. Sebab dia masalah. Anak siapa ni? Tak tahu pun artis mana. Betul ke tak? Betul. So kalau artis-artis yang ada masalah seperti itu kan, nasihat daripada Abang Kat
sebagai orang lama dalam industri ni kepada artis-artis yang seperti itu? Go. Tak boleh buat kerja fake. Tak boleh lah. Kalau macam ni, ada orang fake it because of dia rasa dia nak jadi artis, dia nak glamour. Nak jadi famous. Mm-hmm. Kalau kau nak jadi famous pun, kau kena ada satu benda yang buat kau famous. Betul? Kan? Perompak kan? Aku rompak rumah tapi tanpa dikesan. Mm-mm. Tapi aku boleh selfie kat rumah tu. Itu pun dia punya achievement, tapi itu achievement yang buruk lah. Janganlah ikut rumah. So macam tu lah, something special lah. You have the special thing untuk dapat jadi popular. Bukannya popular untuk satu lagu popular macam bukan tu. Bukan popular untuk Sai. Kan? Dia kena ada buat something yang attract to you. Yes. Attractive. Yes. Something so attractive. Orang akan ingat lah. Orang akan ingat dalam industri ni. Yes. Sebab ramai yang macam ada artis dia naik, lepas tu hilang kan. Ramai yang macam tu. So kita nak maintain dalam ni. Okay, kita nak baca komen. Azri, saya peminat nombor satu Eddie G. Gantengnya pacarku gitu. Okay, itu dia interview dengan artis-artis kita. Dan kita sebenarnya ada sedikit cabaran dan message daripada peminat-peminat korang. And jom kita dengarkan message yang pertama. Okay, hi Kat Farish and Eddie G. I nak challenge you guys menari. Backgroundkan lagu korang. Backgroundkan lagu korang. Menari backgroundkan lagu korang. Eddie. Banyak Eddie lagu dan Kat Farish saja. Normally Eddie lah. Okay, so Kat nyanyi lah. Dia kata lagu lah. Ada lagu. Nyanyi. Sikit-sikit je. Bila bers. Eddie. Kamu sporting lah Eddie. Bila bersama cinta dibuat asmara kita di bawah bulan purnama ditemani bintang. Yeah. Okay. Melanggawi helang. Desiran ombak mengaluni rama cinta di pantai perhentian. Itu menari ke? Ditambah angin malam. Lena bertemu siang. Hanya di Long Beach. Long Beach. Itu dia. Itu adalah Eddie punya tarian special dance dari Eddie. Dan kita nak dengar mesej yang kedua. Jaga kau. Oh, hi Kamalia. Hi Farhan. I nak cabar you. Korek hidung you. Sambil menyanyi. Tapi bukan backstage. Kau tak patut lah. Kau tak boleh buat jenis bro. Kau sambil nyanyi Tak jadi ai. Okay, kita sekarang di Jumlah host. Kita akan saksikan pengacara mengorek hidung sambil menyanyi, menari dan ketawa tu bahak. Okay, nyanyi. Nyanyi Aduh, lagu apa? Hanya di Long Beach. Korang lah nyanyi boleh tak? Kau hidung je. Tak, lagu lain. Lagu lain, lagu lain. Fifa nyanyi lagu apa? Fifa nyanyi? Lagu apa-apa, lagu apa-apa. Start. Okay, lagu apa? Lagu English lah. Okay. You had a lot of crooks trying to steal your heart. Tolong zoom. Okay, boleh? Come on. Aduh. Lagu lain. Okay, lagu lain. Aduh, tak. Dia tiba-tiba blank lah. Tak. Okay, okay. Nyanyi. Ariana tak payahlah, tak payah nyanyi lah. Ariana punya lagu. Cepat, lagu apa you tahu? Lagu apa you suka? Ariana punya lagu. I nyanyi lagi sekali. Jom, I nyanyi sekali dengan you. Ariana punya lagu. You nyanyi, Fa. Ariana. Okay, thank you next. Thank you next. Okay, kita. Okay. Itulah. Tak apalah, tak payah nyanyi lah Kita nak pula. Ariana korek hidup. Okay, next. Apalah. Okay, next message. I tahu idea siapa ni. Hi, Kak Farish. So, kita orang nak bagi challenge. Untuk rap nama kita orang. Sebut rap nama kita bagi, orang. Rap bagi V Cut Line. Kat kita orang. So, I Dina. And I Ana. Dina tu Instagram dia apa? Yo. Cepat rap bagi V Cut Line. Yo, freestyle rap nama Dina Ana. Dengan Ana. Ana. Di mana-mana. Ana enti. Eddie tak nak lah, Kat je lah. Eddie. Tak. Senyap langkau. Bila cinta pandang pertama, kita jumpa Ana. Lepas tu cinta pula dengan kawannya Dina. Dua-dua aku pun suka. Wow. Jadi yang mana patut ku jadikan pacarnya? Wow. Gitu.
Freestyle bagi Instagram cepat. Bagi Instagram. Bagi Instagram. DM sekarang Rina. Rina DM sekarang. Rina DM sekarang. Wah gitu. Okay, next message. Ada lagi? Ini message yang ketiga kan? Dan saya Syaf. Kami The Mirza. Untuk artis hari ini, kami cabar anda untuk bersyair. Bersyair? Alah, petik jarilah bersyair. Okay, kita bagi Afifah. Kita bagi Afifah. Syair. Syair tu tak? Sebutlah kisah. Tak. Janji lagu yang macam obat itu. Hanya itu, lagu tu? Lagu syair lah. Ni, lagu je. Lagu Melayu. Patah hatiku tu eh. Tu syair. Syair kan? Syair kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini macam nak jumpy je. Takut aku. Jauh sikit. I rasa dia lagi keluar nyanyi lagi. Okay, tak apa. Patah hatiku. Boleh. Teruskan. Merajuklah diri. Semakin sedih rancangan ni. Jangan sedih. Merajuk diri. Tak tentu pasal. Itu saya apa dia? Jadi. Okey. Jadi. Tak, saya gitu ke? Tak. I don't think so. Sebutlah kisah. Sama. Lebih kurang kan? Okay. Lebih kurang. Thank God. Kita ada Dina. Thank you so much, Kat Farage. Wow. I'm she Dina. Notice. Dina, tunggu. Cepat. Dina yang mana? Dina yang pakai tudung ke? Free hair. Dina free hair. Dina, ADG na Instagram. Okay, sebelum bagi tu, next message. Okay. Ada lagi ke? Tak ada. Itu je. Siapa? Okay. Dina ke Dina? Dina. Dina, I kena interview dulu sebelum. Oh, ya ke? Tiba. Adik jaga. Teruskan Dina. Teruskan Dina. Okay. So, Raja. Yes. Kita dah mencecah 10,200 wow. Gifts. Thank you so much, guys. Tak pernah macam ni tau. Tak pernah. Baru dapat malam ni. Wow. Macam yang kita janji tadi. Dah minum. Sampai 10,160 gift. Diorang akan nyanyikan lagu diorang. So, kalau korang nak dengar diorang nyanyi, nantikan sebentar lagi diorang akan nyanyikan. Stay, Dina, stay. Sebelum diorang nak nyanyi, kita bagi diorang relax. I datang, kan? Stay. Kita nak cerita, kita nak sambung cerita untuk international news. Oh, yeah. Okay. So, we go international. Let's go. What up, yes. This is your boy, Kat Farage. And we're at... Tak, belum lagi. Dekat Indon je. Aku punya lagi bingung. Dia dah berkahwin untuk kali yang ketiga. Wow. Congratulations. Alhamdulillah. Ana suka orang kahwin tiga. Makanya Opi akan terus kekal bersama ibu baru. Ya. Ibu barunya adalah bernama Baby Silvana gitu. Baby Silvana namanya. Memang nama kat IC ke? Ya, tak tahulah. Maybe lah, betul lah namanya. Makanya Baby pun juga lama sama Mbok Opi. Amin. Kita doakan semoga jodohnya berkekalan. Amin. Amin. Yes. Ada apa-apa komen? Teruskan. Ada komen, Afifah? Untuk kali ketiga? Opi dulu ada grup kan? Dia dengan Dewa. Apalah ini ni. Aduh. Trobel pula dia. Yang kau ingat selalu tu Tupik. Tupik. Korek gigi. Dalam. Okay, kita nak pergi ke K-pop. Annyeonghaseyo. Mini love. K-pop ni lah aku susah nak buang aku. Kita ada Jungkook iaitu salah seorang anggota BTS. Bukan Pungkuk tu kan, Jungkuk kan, kau jangan silap. Yang Pungkuk tu bukan dekat Korea. Dia ada depan belakang dia. Aduh, susah nak cerita berita malam ni. Panas. Cabar tak? Orang cabar tak? Kan, tak apa. Ya, come on. Okay. Jungkook ni dah dinobat sebagai 10 lelaki terkacak di dunia pada tahun 2018. Kau hadoh. 10 lelaki terkacak? Mana muka dia terkacak? Mana muka dia? Tengok muka dia. Kenapa? Ini bukan K-pop. Ini M-pop. Kacak. Ha, macam buat over. Aduh. Okay. Sebelum kita hilang kawan lain. Okay, so
Jungkook ni sebenarnya sebenarnya saya kena pelompang tu bukan? Tangga ke sembilan. Eh, dengarlah top 10 lelaki paling handsome. Dengar, Eddie. Kita ada antaranya Chris Evans, George Clooney. Itu kat mana tak? Itu kat mana? Ini top 10. Itu kat mana? World. Ya, kau tak terpilih. Jangan risau. Top 10. Yang ke sebelah tu. Bukan orang kat Malaysia? Yang ke-11 orang tak nak tahu. Chris Hemsworth. Memanglah tu. Toh. Yeah. Lepas tu Johnny Depp antaranya. Toh. So. Tercabar you hari ni. Malam ni. Lepas ni lagu 1 million kau jaga. Aduh, dah. Okay. Itu K-pop dah habis. Kita nak pergi ni. Yo. Kanye West. What's up, boy? This is your boy, Cadbury's from Brooklyn. It's your boy, Mr. Green. Yeah. We gonna say something. Kesian. Orang tu kesian. Say something about this boy. My boy, Kanye West. Dengarlah dulu cerita dia. Dia ni sebenarnya dia ada problem. Siapa? Kanye West. You ada problem sebenarnya. Cuba beritahu. Kanye West ada masalah mental. Serious? Dah cakap lama dah. Dia ni memang mental. Bagi dia cerita lu, tengok betul tak dengan cerita aku? Kejaplah cerita dia. Cerita lu tak sama tak dengan ai? Cerita you pun mental ke? Tak, cerita dia tu sama tak dengan yang ai tahu tu. Oh, okey, kejap. Kita cerita dulu. Tweet. Dia kata menurut West, tak ada siapa dalam dunia ni yang nak masuk hospital sakit jiwa kan sebabkan masalah sakit mental. So, masalah mental ni akan berlaku bila seseorang tu dia ada background. So, dalam in the family lah kot, ada masalah untuk sakit mental. Friends and all. Oh, yeah. Devlet. Okay, benda so, ni, sama ke tak? Macam sama ni dah, benda ni. Kau cakap? Sebenarnya macam ni. Actually, the right thing to see about this problem is sucker. You know sucker? Sucker? Sang-sucker biru tu. Sucker. So, dia kena berubat. Saka harimau. Kanye West ni. Dia bertweet dengan Eddie tu. Saka anak aku lain tau. Bukan tu. Tak. Dia saka kuda. Kanye West, saka kuda. West, barat. West, entek kau tahu tak kalau bahasa Jawa dia? West, mangan. West, mangan tu apa tu? Makan ya? Aduh. Mandi, pulang, balik. Tak. Ya ni. Kau punya. Cerita lain. Dia kena berubah kampung. Berubah kampung lah. Dia kena datang. Kita tanya dia kampung dia kat mana nanti? Tak, satu pun dia tu memang... Kampung ni dia memang masalah lah. Banyak benda dia buat pun. Serius? Eh, macam serius je. Caya kat ke dia ni? Kanye West ni, dia... Actually, diorang ni ada satu problem apa tau. Problem yang tak terlalu ada. Terlalu berfikir. Dia tak ada adakan. Problem, dia adakan problem. Problematik. Betul, itu betul. Okey, dah. Betul. Itulah cerita Kanye West kawan korang tu kan. Lepas tu kita ada Zayn Malik. Kenapa dia tak top 10 lagi handsome? Handsome dia juga Zayn Malik. Dia tak ada diri. Bukan senang tau nak duduk atas handle. Macam I kalau Malaysia buat, I pun tak boleh handle nanti. Sebenarnya... Apa? Zain Malik ni? Sakit jantung. Sakit okay. Ke? Tak cerita dia Zain Malik lancarkan... Okey lagi. Lancarkan album terbaru. Album terbaru yang berjudul I Caress Falls. Zain Malik, you wait there. Zain Malik, Zain Rafish pun dah keluarkan single. Tinggal Rafish, bertajuk seperti mereka. Tapi satu Zain ni yang lain sikit. Okay. Zain Azin punya bapak lah. Zain Azin dia tak punya bapak. Dia relax je macam biasa. Zain Zain ni Anwar Zain. Anwar Zain lah. Pakcik Zain. Duduk kat Salam. Oh, iya ke? Itu je. Hello. Okay, anyway, start album ni. Hello. Ada 26 buah lagu Zain Malik yang berdurasi selama 1 jam 46 minit. Dia punya album. Ada kan Jux? 26 lagu. Ada kan Jux? Ada kan Jux? Kau dengar lagu tu. Lagu yang nombor 19. Tajuk dia Love Me Never Die. Tu ditulis oleh ni. Okey. Agent Zin. Jeffrey Zin. Tahu tak? Jeffrey Zin. Jeffrey Zin. Lain. Jeffrey Zin. Betul ni. Tahun 90-an atau 80-an dia macam James Bond Malaysia. Tak, you kan je. Okay. Dah penat dengan cerita. Kita dah penat dengan cerita Cat. Kita nak tengok movie terbaru akan keluar pada 24 Disember. Ini adalah Mary Poppins Returns. Mary Poppins. Okay, ada cerita lagi? Mary Poppins ni dulu pernah tengok? Pernah?
Masa kecil-kecil tu kan? Haa, masa kecil-kecil. Mary Poppins? Haa, itu je. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, istighfar banyak-banyak malam. Tak apa, jaga bawa air keluar. Okey, tak apa, naik, tarik nafas. Okey, anyways. Bolehlah teruskan ke video kompilasi hiburan antarabangsa kita. Kita bertenang jap dekat studio ni. Jukits. Penyanyi lagu-lagu ketuhanan berasal dari Indonesia, Opik mengesahkan bahawa dirinya telah bernikah dengan seorang wanita bernama Baby Silvana. Menerusi Instagram, Opik berkongsi gambar bersama isteri barunya itu dan berharap agar orang ramai dapat mendoakan yang terbaik buat mereka. Anggota kumpulan BTS, Jungkook, menjadi satu-satunya selebriti dari Asia yang tersenarai sebagai 10 lelaki paling kacak di dalam dunia 2018. Menurut laporan, Jungkook berada di tangga ke-9 dalam senarai itu di samping selebriti terkenal lain seperti Chris Evans, George Clooney, Johnny Depp dan Chris Hemsworth. Penyanyi Kanye West terbuka untuk berkongsi tentang masalah kesihatan mentalnya yang sedang dialaminya kini. Menurut West, tiada sesiapa di dalam dunia ini ingin memasuki hospital sakit jiwa kerana mengalami masalah mental. Tambahannya lagi, masalah mental akan berlaku kepada seseorang bila-bila masa, tidak kira latar belakang untuk mendapat masalah tersebut. Bintang pujaan wanita Zayn Malik telah melancarkan album terbarunya yang berjudul Icarus Falls. Album ini telah memuat naik sebanyak 26 lagu yang berdurasi selama 1 jam 46 minit. Album ini begitu bersifat pribadi buat Zayn Malik kerana lagu-lagu di dalam track yang berada di dalam album tersebut menceritakan perjalanan kerjaya solonya. I honestly can't remember why we kept most of this stuff to begin with. Don't you remember that kite? We used to love flying that with mother and father. Those days are long behind me. As I live and breathe. Mary. Poppins, you came back. You seem hardly to have aged at all. Really? One never discusses a woman's age, Michael. Would have hoped I taught you better. What brings you here after all this time? Same thing that brought me the first time. I've come to look after the Banks children. Us? Oh, yes, you too. We're about to lose our home. Everything's fallen to pieces since your mother. I miss mother. Nothing's gone forever, only out of place. It's a good thing you come along when you did, Mary Poppins. How'd you do that? Do what? So you've been off filling the children's heads with stuff and nonsense. You've forgotten what it's like to be a child. Everything is possible. Even the impossible. Getar bagaikan memaksa hati. Hai, saya Sol Ahmad. Jangan lupa dengarkan lagu saya, Watak Kasih, di aplikasi Jukes. Dan make sure you putarkan lagu ni, putar sampai boleh jadi juara carta Jukes. Okay? So, sekian. Bye.
welcome back. Yeah, welcome back. Masih lagi bersama kita orang di Jukes Ebits, ADG, Kat Farish dan juga Afifah. And kita ada announcement sebenarnya untuk korang yang suka karaoke dekat Jukes Apps tu. Kita ada karaoke battle. And selain daripada karaoke battle, korang jangan lupa upload video yang korang nyanyi tu. Sebab nanti boleh duet bersama Siti Nurhaliza. Wow. Ataupun sesiapa sahaja mana-mana artis di Jukes Apps. Okay. And macam biasa, kita dah janji tadi. Dah sampai 10,160, korang kena nyanyi. And yes, sekarang gift dah mencecah 10,000. 10,220. Thank you guys. Tanya. Kita so, akan tengok kita host kita menyanyi. Tanya. Wah, gitulah. Jomlah kita tunaikan janji. Tak baik tau, dah janji kan. Okay, silakan. Bertiga. Lagu Long Beach dulu. Aku yang nyanyi. Dia nyanyi. Ambil lah part 3-3. Bila bersama cinta dibuai asmara, kita di bawah bulan purnama, ditemani bintang. Melangkaui helang. Desirai lombang mengalun irawat cinta, di pantai perhentian cinta, disambar angin malam. Bertemu tiang. Hey, come on. Hanya di Long Beach. Di Long Beach. Berbeza dari biasa. Semua kita punya. FIFA. Hanya di Long Beach. Di Long Beach. Dimula seperti biasa. Okay. Cinta kita punya. FIFA. Hari pertama sampai jetty pagi-pagi buta. Tunggu bot sebelum matahari atas kepala. Pergi Long Beach nak kaca airnya. Sampai di pantai bagaikan cinta pandang pertama. Malam yang kami jalan-jalan di tepi pantai. Ditemani bunyi orang-orang berkelakar. Berkepung tanpa ada halangan sesiapa. Timbul senyum di muka, kami pun suka. Masih kau ingat kita rancang percutian. Gaji tak banyak, masih mimpikan perhentian. Wangsaku ada untuk Long Beach bulan depan. Nanti di pantai tak akan aku lepas tangan. Okay. Makan malam unggun api aku sajikan. Fresh orange, pariu putih, rambut hitam aku idamkan. Kenangan di sini tak akan aku lupakan. Menjadi lagu orang bandar untuk sarapan. Bila bersama cinta dibuai asmara, kita di bawah bulan purnama, ditemani bintang. Menyangkaui helang. Desiran ombak mengalun irama cinta. Di pantai perhentian cinta, disambar angin malam. Alright. Lena bertemu siang. Hanya di Long Beach. Di Long Beach. Dimula seperti biasa. Alright. Okay. Semua kita punya. Ready. Malam sunyi. Kelip-kelip turut bernyanyi. Sepi. Lama lagi kita di sini. Masa tu tidur, esok kita bercanda lagi. Malam sunyi, kelip-kelip ekor menari. Air di pantai, surut ombak terlalu sepi. Lama lagi kita di situ. Masa nak tidur, esok kita bergurau lagi. Yes. Itu dia. Thank you. Wah, sedap rap dalam bahasa Sarawak. So itulah dia sedikit sebanyak bahasa Sarawak. Yes. Korang kena hafal lagu ni. Senang je hafal kita lagu. Kita memang tak letak lirik video kat situ. Mm-mm. Tak ada lirik pun. So korang kena dengar. Kena ambil video, record video. Yes. So ini cara kita nak bagi orang dengar in lagu. Okay, betul. Nanti lepas ni bila video dah cecah banyak sikit, kita akan keluarkan Long Beach punya lirik video dengan instrumental. Kita akan keluarkan insya-Allah dekat Jukes dulu. And lirik dia selalu ada update lirik kan? Ada. Of course, so, ada. So, kita akan bagi lirik kat situ. So, kalau nak tahu betul-betul lirik yang bahasa Sarawak tu takut salah sebut, boleh tengok dekat Jukes Apps nanti. Yeah. Yang kita nak baca sikit lah ni. Pak Eddie lupa lirik. Cinderella. Terlalu happy sangat kat sini. Awal
LOD ni. Saya budak Sarawak. Hai budak Sarawak. Ni kita bergurau orang lagi. Bergurau lagi. Okey, bergurau bergurau lagi atau apa? Bergurau. Ha? Agi. 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 R tu dalam ah. Bergurau tu apa? Bergurau. Yes. Bergurau lagi. Bergurau. Lah. Yes. Kami orang Sarawak, Ernie Zuraini. Hai Ernie Zuraini. Yes, thank you so much to you all yang tengok, yang tonton kita orang malam ni, yang dah komen, yang bagi gift. Thank you so much. Teruskan support Jukes Ebits. Mm-hmm. And kita dah sampai ke penghujung rancangan. Exactly. Kita nak minta any last messages from you guys to your fans. Okay. Assalamualaikum semua. Dan saya nak pula. 29 bulan kita orang akan berada di Ipoh. Di mana sempena countdown untuk New Year. 29 tu kita countdown, kita 29, 30, 31. 29 tu kita ada show dekat concert. Okey. Dia ada macam tu. Cepat dia baru. Baru. Okey. Sebab Ipoh dia lain. Ipoh awal sikit timing dia. Awal. 29 awal kita ada dekat Ipoh dekat dataran Aman Jaya. Okey. Di mana saya, FIFA, Eddie. Itu ada tiket ke tak? Tak ada. Free concert. Free concert. Okey. Dan besar jugalah ada Asfan dan Combat. Lepas tu 30 bulan kita akan berada di Greek. Tak semua lah. Oh tak semua lah. Okay. Mungkin saya dengan Eddie juga. So orang-orang Ipoh get ready lah. Boleh 29. Nak tengok kita punya live show kat sana. Alright. So Afifah, for first timer. Saya orang baru masuk music industry ni. Saya harap in future orang dekat luar sana boleh terima saya. Yelah. Biasalah kita ni diajar oleh orang tua ni. Tengoklah abang-abang jaga. Okay, thank you guys. Kita saya tak ada. Minta sedikit. Saya tak ada. Korang... Oh, Eddie, boleh. Hi guys, saya masih baru lagi dari industri ni. Okay, Eddie. Abang Eddie G, silakan. Tak support kita orang, FIFA. Apa, kita ada banyak lagu dalam Jukes, ada album ni. Ni antara yang... kedua muzik video kita. So soon ada lagi. Sudah. Dah. So boleh tengok saya skate dekat Setia Alam. Boleh skate kat mana? Setia Alam. Saya selalu boleh skate kat sana. Boleh tengok ke boleh join sekali? Boleh tengok skate saya. Saya skate dekat bila Instagram. Bila? Bagi tahulah bila. Boleh join. Dia nak tahu. Tapi dia tanya ni. Dia nak bagi tahu untuk dia. Inilah cara dia. Tak payah boleh tanya direct. Indirect. Kita indirect lah. Indirect message. Okay. Apa sekali lagi? Cik sekali lagi. Assalamualaikum semua. Terima kasih datang menonton di Jukes. Kat Setia Alam tu lah. Tak, saya selalu skate kat Setia Alam. So boleh join saya kat sana. Dekat depan City Mall dan dekat Taipan. Alright, thank you. And kita nak minta seorang-seorang untuk signkan dekat piring hitam ni. Ada kat situ ada 1-0. Alah kau. Kat macam. Situ boleh. Dekat gitar boleh. Tak boleh? Gitar tak tahu. Muhammad kena Aziz. Tanya bos. Ketiga-tiga nanti korang semua sign kat situ. Thank you so much guys for watching tonight's episode. And kita nak minta kalau korang terserempak dengan mana-mana artis dekat luar tu kan. Tak kira lah Eddie ke, Kat ke, Afifah ataupun mana-mana penyanyi. Jangan lupa selfie and then post dekat Instagram. Hashtag JukesEbits and JukesMY. Make sure don't private your page. So nanti kita akan show lah dekat at the end of the show ni kan. Dah habis nanti kita akan keluarkan gambar-gambar korang. Alright, thank you. Mana-mana je. Okay. Yes, itu dia. So next week kita akan ada ramai. Studio ni akan lebih meriah. And kalau korang nak tahu siapa, boleh ke sebut? Boleh sebut ke? That's it. Kena surprise. Kan? Next week adalah last episode for this year, for 2018. So make sure korang tengok and insyaAllah TV pun ada sekali next week. Kita ada Bihat, kita ada Rauzan dan juga kita ada lagi tetamu special untuk next week. Alright. Okay dah? Okay? Alright. Okay. Sebelum kita nak mengakhiri rancangan malam ni, special lagu. Untuk diorang semua. Mana punya? Okay. Dah, Afifah. Mana punya ni? Special lagu. Okay. Tak, kita tak ada special lagu. Kita ada special video clip. Good night, good night. Oh, special video clip. Video clip untuk anda lepas ni. Itu lepas ni ada. Ha. Okay, kita nak say bye-bye. Mesti ada. Now it's time to say goodbye to all Jukes family. J-O-O-S. Rest. X.
J-O-O-X J-O-V-E Love. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Thank you. Bersama cinta dibuat asmara kita di bawah bulan purnama ditemani bintang melangkaui helang desiran oba mengalun irama kita di pantai perhentian cinta di sapa angin malam lena bertemu siang hanya jadi pagi-pagi buta tunggu bot sebelum matahari atas kepala pergi Long Beach nan kaca airnya sampai di pantai bagaikan cinta pandang pertama malam ya kami jalan-jalan di tepi pantai ditemani bunyi orang-orang berkelakar berkepung tanpa ada halangan sesiapa timbul senyum di muka kami pun suka masih kau ingat kita rancang percutian gaji tak banyak masih mimpikan perhentian wang saku ada untuk Long Beach bulan depan nanti di pantai tak akan aku lepas tangan makan malam unggun api aku sajikan fresh orange paru putih rambut hitam aku idamkan kenangan di sini tak akan aku lupakan menjadi lagu orang bandar untuk sarapan bila bersama cinta dibuai asmara kita di bawah bulan purnama ditemani bintang melangkaui perhentian cinta di sapa angin malam lena bertemu siang hanya di Long Beach berbeza dari biasa semua kita punya hanya kelip-kelip turut menari air di pantai surut ombak pun turut sepi lama lagi kita di sini masa tu tidur esok kita bercanda lagi malam sunyi kelip-kelip ekor menari air di pantai surut ombak pun lalu sepi lama lagi kita di situ masa nak tidur esok kita berkumpul lagi ada yang menari-nari ada yang menyanyi-nyanyi ada yang buat hal sendiri bersama yang di bawah bulan purnama bersandiwara bersumpah setia berjanji sehidup semati bila bersama cinta dibuai asmara kita di bawah bulan mengalun irama kita di pantai perhentian cinta di sapa angin malam lena bertemu siang hanya di Long Beach berbeza dari biasa semua
kita pun.